Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengikuti event sepeda gembira yang ditaja Polres Rohil dalam memperingati HUT ke-76 Bayangkara. Kegiatan yang digelar di depan kantor Bupati Rohil ini juga diikuti ASN dan Forkopimda. Bupati Rokan Hilir beserta Bupati KK, Bupati, Bapak Wakil Ketua DPRD. Tempat buah bekas dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Wakil Bupati Sulaiman mengikuti event sepeda gembira yang ditaja Polres Rokan Hilir dalam memperingati HUT ke-76 Bayangkara. Kegiatan sepeda sehat dimulai dari depan Mes Pemda Rohil, Jalan Perwira Bagan Siapi-Api, diikuti ratusan peserta yang terdiri dari ASN dan masyarakat umum. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengapresiasi Polres Rokan Hilir yang telah menggelar kegiatan tersebut. Afrizal berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas Polri dengan pemerintah daerah. Jawaban kepada Pak Kapolres ya, di sini tentunya kami atas nama pemerintah daerah ini mengucapkan pertama selamat kepada tempat kerja yang baru menjadi Kapolres Dumai, dan juga tentunya juga selama ini kami dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama bertugas di Kabupaten Rokan Hilir juga tentunya sebagai manusia biasa kami selaku kepala pemerintahan mengucapkan mohon maaf ya kalau ada kesalahan, itu pasti sebagai manusia biasa. Dan juga bergaul selama ini tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Di hari ulang tahun ke-76 Bayangkara, Polri berkomitmen dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Rokan Hilir, Junaidi Ceria TV melaporkan.